Bencana alam yang banyak terjadi, gimana itu terutama di tahun 2021 ya. Saya ikut prihatin kemarin itu Nanggala 402 ya, itu kita ikut bela sungkawa sedalam-dalamnya. Dan saya yakin, saya jamin beliau-beliau yang mohon maaf kalau memang meninggal ya, dijamin pasti masuk surga karena demi kepentingan bangsa. Pasti lah, yang ya? Pasti itu, ya, pasti itu. Yakin, ya, hakul yakin. Hanya saya sebagai orang bergerak di bidang spiritual yang biasa mengotak-atik gadokan ya, Nanggala itu apa? Nanggala itu pusakanya Baladewa. Pusakanya Baladewa. Pada waktu itu Baladewa itu karena karena masih berpihak kepada Astina ya, itu marah terhadap Pandawa itu. Dan Nenggolo itu ceritanya saking ampuhnya pusaka itu itu kalau diantemkan di gunung, gunung itu ajur. Kalau diantemkan di samudra, samudra itu sak. Saking gunung gugup, ya, segolo sak gitu loh ya, saking ampuhnya. Itu hanya apa, hanya sastra aja supaya untuk menyangatkan ya ampuhnya pusaka itu. Nah, terus suatu saat pusaka itu bagaimanapun manusia yang arogan karena ilmu pengetahuan akhirnya juga harus punah. Nah, yang pintar itu Kresna. Pada waktu Baladewa ngamuk ya, Baladewa ngamuk itu udah semua matur lah. Krishna pinter, dah Petruk aja sekarang maju perang. Nah, Petruk suruh maju perang. Duh, pripun toh, Ndara? Wong satriya-satriya Ndara Gatotkaca, Ndara Ranu sedaya kawon, Ndara Werkudara sedaya ajrih kok kula wis to manto karo aku. Engko ben digodha karo adikmu Gareng, ben godha Baladewa. Lek dewa ngamuk, menghina wong jenenge Baladewa. Sopo itu dikdaya dhewe senjata nang golong ini kok dimusuhne karo begicil-begicil iki piye? Wae dikejar lah. Petruk nggih jograngan, Dik, nggih jograngan. Goreng di jocon nang golong mencolotek. Nang golongne kan mancep ning jograngan sing wis ditutupi Petruk karo lemah ngono ya. Ning jero digandoli karo Petruk. Digandoli ngene, digandoli waduh, terus nangis Baladewa. Kresna teko. Ya sih piye iki? Nenggolongku kok macep ning lemah tak angkatne ora iso iki piye iki? Piye iki? Piye iki? Kakang Prabu sedaya kala wau wonten wancinipun piyambak-piyambak. Menawi manungsa kagungan pusaka kados ngaten menika lajeng boten terkendali spiritualnya kalau bahasa sekarang. Donya menika hancur. Sampun titi wancinipun panjenengan menika kedah ngelampai kasepuan ya, supados mangke menangi jaman ingkang enggal. Nah, jaman ingkang enggal, makanya kemarin saya baca kapal selam 402 4 itu kekuatan, kekuatan kekuatan ya, dari sama kuasa. Tripod telu ya, itu kan karena tiga ini ya kuat ya, tapi kan kalau dianu kan 4 juga, meja itu 4, kalau 3 mesti goling gitu ya, kan. Tripod itu kenapa 3 ya, karena yang satu rada ndek iso di rada cidi dan kan itu menyesuaikan dengan kondisi. Kosong itu suci, 2 itu manusia dengan Tuhan. Jadi awak kapal 402 adalah orang-orang suci yang sudah menyatu dirinya dengan Tuhan. Saya baca seperti itu, dijamin surga, jamin surga. Nah, itu ya. Ini terus sekarang kembali ke Nenggolo. Kebetulan saya itu punya senjata Nenggolo yang asli, nanti saya boleh adik-adik di viralkan enggak apa-apa karena sudah waktunya ya. Itu dulu saya peroleh dari Alas Ketonggo.
saya dulu waktu muda itu senang ke gunung-gunung, ke gua-gua, ke laut-laut, ke hutan-hutan. Waduh, pokoknya yang tempat angker-angker itu saya senang. Nah, saya waktu di Alas Ketonggo itu bersama dengan Mbak Maharani Suhita. Itu mahasiswa UI, umurnya masih 27 tahun. Cantik lembu. Begitu mengenalkan saya di Jakarta, namanya Maharani Suhita, saya terkejut, saya tratak gitu. Ini kan nama Ratu Majapahit gitu. Suhita. Maharani Suhita. karena beliau itu spiritualnya tinggi. Saya di mana-mana dibimbing. Suatu saat ke Alas Ketonggo, ya. Di sana itu ada buah tales. Ada bunga tales. Bunga tales itu bentuknya seperti ini, terus mendil-mendil ya, Dek. Mendil-mendil ya. Itu dipotong sama dia. Pinjam aritnya Pak Min. Pak Min masih hidup mungkin. Dipinjam tak gini, terus diberikan Pak Jati, ini disimpan ya. Ya karena yang memberi bukan orang sembarangan ya. Sanggup Mbak Maharani Suhita itu mungkin titisannya dewa atau apa gitu ya. Gimana ya? Sekarang menjadi betul-betul pusaka. Berubah ya? Berubah menjadi pusaka. Dan pusaka itu kalau saya lihat, itu karyanya Empu Romo Yadi waktu itu membuat di dalam laut. Empu Romo Yadi itu sudah ribuan tahun yang lalu kalau buat pusaka itu dalam dari Untu Isgoro. Rok-rok jadi itu. Sambil sebentar ya. Iya. Apa dia? Langsung aja yang sudah. Itu namanya senjata Nanggolo ya? Iya, Nanggolo itu yang bentuknya seperti ini, persis. Itu awalnya dari apa tadi ya? Tales. Tales. Kembang tales. Kembang tales. Iya, di Alas Ketonggo sana. Itu bisa berubah sampai berapa lama ya? Om saya nggak tahu, jadi apa saya taruh di sini, saya buatkan lemari khusus karena saya pikir diberi oleh Mbak Maharani tadi itu pasti ada gunanya, terus saya kasih ke tempat segini. Udah lama nggak pernah saya jenguk, saya pikir mau kembang talus garing lah, garing alung kisut gitu. Enggak, jadi ini Nanggolo itu ya bentuknya seperti ini. Setelah dikasih apa tadi bunga talas kan disimpan sama yang tapi apakah setelah itu yang ada firasat? Nggak ada ya, cuma apa terus begitu saya bersih-bersih almari, loh ya kok jadi gini, ini kalau ininya kuningnya itu saya kasih sendiri. Semula ya nggak ada gini, saya kasihkan di tempat lo kok jadi gini gitu. Dan ini banyak meteor semua banyak. Dan kalau lihat postur ininya, postur bentuknya, ada kembangnya di sini, ada gini, pasti ini dulu milik kerajaan zaman itu. Hanya itu. Oleh karena itu kalau saya malam gitu berdoa atau hari-hari tertentu duduk di sini bakar dupa, berdoa kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, termasuk dulu yang apa berjuang lewat spiritual, mudah-mudahan Mbak Maharani atau siapa saja dan keluarganya dan anak cucunya, mungkin sekarang sudah anak cucu, oh itu tahun berapa itu ya. Ini jadi ya diawasi tenan deh. Nanggala, terapi iya. Senjata yang ya? Iya. Nanggala itu. Ini yang menyikapi dengan adanya gelombang tsunami corona yang ada di India, yang akhir-akhir ini kan sempat viral yang ya. Menurut yang Jati, kalau dilihat dari kacamata spiritual yang Jati itu bagaimana ya? Ini perbedaannya Hindu Hindu Indonesia dan India. Iya. Sebenarnya Hindu itu dulu itu bukan agama. Hindu itu dari kata-kata Indus Island. Dari perilaku manusia-manusia di pulau-pulau yang tersebar di India sebelah timur. Berarti sini itu ya.
Karena sana ibu kotanya kan New Delhi ya. Iya, iya. Nah, kita di sinilah. Dan ini perilaku orang sini itu perilaku dari manusia-manusia setelah tenggelamnya Atlantik ya. Waktu itu Atlantik itu tenggelam, lalu dasar laut ke permukaan, lalu bumi yang belas bagian tadi bermunggah membulih bumi. Jadi kalau kita nonton wayang itu sebenarnya wayang kulit itu mulainya itu tengah malam deh, yeah. Bukan sore. Goro-goro tangkap warso sirah juga kek bumi kocak gunung moyak mayik amber ndut cipridik opo. Jadi kawah condol dibuka ndutnya wamber kabeh gitu. Terus setelah itu jejer Astina leng-leng ramyan mingkang. Jadi suluknya itu leng-leng ramyan mingkang sasongko kumenyar. Jadi setelah dunia itu gue keruai punah, sekarang punah karena ledakan mungkin Krakatau meledas, Merapi meledak, ini Merbabu meledak, Bromo meledak, kan sepi dunia itu, iya, iya. Sepi. Lalu dikatakan leng-leng ramyaningkang sasongko kumenyar. Jadi ada suatu negara kocapane Pak Dalang tuh gini, mentara saat Surep Doto Pitono nenggi negari puntikan kaiko adi doso purwo eko sawiji doso sepuluh purwo wiwitan umpomono negara sepuluh orano siji sing gemah ripah adil makmur subur tan liane Hestino. Hestino itu kita, karena pada waktu permulaan setelah Atlantik tenggelam laut ke permukaan, orang-orang eksodus menyelamatkan diri ke puncak gunung Arjuna, dipimpin seorang Brahmana, lalu turun di sana mendirikan. Setelah turun yang dipegang pertama kali apa? Gajah. Kenapa gajah kok ditangkap pertama kali? Karena untuk nanti membuat rumah, nebang pohon untuk geret pohon-pohon itu untuk tumpaan kalau kemana-mana. Itu gajah waktu itu, yeah. Nah, gajah itu bahasa Sanskritnya Hesti. Makanya negaranya disebut Hestina. Tempatnya di lereng Arjuna sebelah timur. Di sana disebut sumber awan.